Halo, assalamualaikum, kembali lagi di my YouTube channel 188. Oke, teman-teman pencinta tanaman hias, kali ini saya ingin membagi tips ataupun cara memperbanyak bunga sirih gading ya. Bunga sirih gading ini dia sejenis tanaman merambat yang bisa kita tengok di sini. Ini setiap dia menjalar itu ya teman-teman, itu bakalan tumbuh akar kayak gini. Jadi sebelum kita ke caranya, buat kamu yang belum subscribe channel Santu Adalah Merapan, di subscribe dulu dan diaktifin tombol loncengnya agar nggak ketinggalan setiap video yang saya bagikan, dan biar channel saya semakin berkembang ya teman-teman. Jangan pelit-pelit ya teman-teman untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ini. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja kita ke caranya. Ini kemarin udah ada bekasnya, saya potong nih. Ini udah saya potong sekitaran seminggu tuh saya tanam. Oke, jadi buat kamu yang mau berbanyak itu jangan takut-takut atau meragu-ragu ya teman-teman untuk memotong lanjar pucuk tanaman sirih gading ini. Potong aja nggak apa-apa, yang penting dia itu ada akar kayak gini. Ini ada akarnya, jadi nanti dia bakalan hidup. Oke, langsung aja saya tunjukin tanaman saya yang udah saya tanam sekitaran seminggu itu, dia nggak mati dan akan tumbuh tunas. Oke, itu tunas videonya. Baiklah teman-teman pecinta tanaman hias, di depan kita ini udah ada tanaman sirih gading yang saya stek potong batang. Ini kita bongkar aja sebagai bukti bahwasanya dia itu mati atau hidup. Ini kita lihat aja ya, kita saksikan. Ini dia mati atau hidup. Ini pelan-pelan. Nah, ini teman-teman, ini akarnya udah tumbuh. Ini seminggu nih teman-teman. Ini kemarin pucukan yang di video yang depan tadi, ini pucukannya saya potong dan dia langsung, saya embus dulu ya, langsung tumbuh akar teman-teman. Hampir sama ya cara pengembangbiakannya dengan jenis-jenis tanaman merambat seperti bunga monstera, janda bolong. Ini udah tumbuh. Gampang aja sih media tanahnya itu. Sembarang aja sih kalau saya media tanahnya. Nah, saya tanam lagi. Ini saya asal-asal nanam aja. Nanti kalau udah hidup baru dipindahkan di pot. Nah, kayak gini aja teman-teman nanamnya. Untuk space panjang pendeknya dari bonggol itu, gini ya teman-teman space-nya. Ini juga ada, udah saya tanam. Ini udah tumbuh tunasnya teman-teman. Ini dia langsung tumbuh tunas. Ini tunasnya. Dari samping daun. Kalau ini belum, ini sama nunggu sama yang tadi kita seminggu. Ya udah tumbuh tunas. Jadi itulah cara memperbanyak bunga sirih gading. Sirih gading sejenis apapun sama ya teman-teman. Teman-teman untuk pemotongannya kan ini udah panjang nih kayak gini misalnya. Ini langsung dipotong aja ya teman-teman. Boleh jadi boleh di sini sudah kedua, ini tiga aja. Jadi kita potong ya. Oke, ini udah saya potong. Ini bisa dapat karena ini tunas yang atas ini masih belum tumbuh akar. Jadi kita potong jadi dua aja yang kayak gini teman-teman. Dan langsung ditancapkan. Teman-teman, ini udah saya potong jadi dua. Ini untuk yang pucuk tadi, ini daunnya kemarin nggak tahu rusak kenapa mungkin.
dimakan ulat atau apa. Ini dia sudah ada akarnya, jadi langsung aja kita panen. Teman-teman, ini sudah kita taruh di kecil aja teman-teman. Ini tujukan langsung tinggiin kayak orang biasa. Jadi cara membuat banyak bunga surga itu nanti kalau mau surga itu saya bunyikan aja juga barangnya. Terima kasih telah menonton di channel Santowar 88. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.